kalau ada report lebih baik, tapi dengan apa yang dia cakap tu, kita apa nama, kita pun boleh mengambil tindakan, ya. Tetapi ini cakap orang yang baru keluar lokap, jadi dia akan cakap macam-macam lah, ya. Jadi kita jangan ambil orang kata apa nama, 100% apa yang dia cakap itu benar. Kan orang marah kan, jadi dia akan kata macam-macam lah, sama juga yang seorang lagi tu, macam tu juga. Jadi tapi memang kita tahu bahawa ada lokap-lokap kita tu yang apa nama, apa orang kata, bukanlah, bukan kata deplorable, but tetapi masih lagi dalam fasa untuk penambahbaikan, ya. Kalau kita tengok di kawasan Lembah Kelang ni contohnya, kita dah ada centralized lokap yang modern, yang lengkap dengan segala peralatan, apa nama, kelengkapannya. Tapi lokap kita di balai-balai lama, di kontijen lama tu masih lagi dalam peringkat apa nama, pembaikan, apa nama, untuk kita untuk mencapai standard yang sama macam lokap central yang kita ada di Shah Alam, di Jinjang, macam tu. Again? Surely, ya. Yeah. Kita sedar tu apa yang dia tuduh tu pun.